dia bilang saya sudah menandatangani kerjasama dengan pihak lain sama sekali tidak benar. Ini saya usaha sendiri, modal sendiri, saya yang nanggung dari itu. Sampai sekarang alhamdulillah hasilnya ada. Saya kan sering jadi brand ambassador barang-barang gitu, dan saya tuh merasa kenapa nggak saya bikin usaha sendiri ya gitu, dari hasil jerih payah saya sendiri. Memang salah kalau saya pengen usaha sendiri, itu juga pakai nama saya, pakai uang saya, pakai usaha saya sendiri gitu, dan dibantu sama teman-teman saya yang lain gitu. Jadi buat saya pengen coba gitu, dan itu pun setelah nanti kontrak selesai, insyaallah di bulan Desember saya bakal ngadain soft launching. Ini baru soft launching loh, maksudnya bukan yang benar-benar grand launching saya ngeluarin produk, enggak. Terus soft persiapan juga belum ada apa-apa gitu. Jadi buat saya apa yang diutarakan sama Kak Luna sih, saya kaget aja gitu. Maksudnya saya juga pengen lah belajar usaha sendiri gitu. Saya juga banyak nanya-nanya sama teman-teman yang udah duluan, maksudnya yang udah duluan buka usaha. Jadi saya banyak nambah ilmu gitu, sambil saya ngumpulin uang saya gitu, sedikit-sedikit, sampai akhirnya oh ya udah, saya punya brand saya sendiri, insya Allah nanti akan soft launching di bulan Desember.